Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada hari ini petang Khamis 27 hari bulan Jun 2019. Saya bersama dengan Ustaz Syauqi ditemani oleh Haji Samsul, saudara Faizul, Haji Jazman dan juga Helmi berada di atas Gunung Jerai. Di mana gunung ini nama dia sudah lama kita dengar, zaman cerita Tok Ki dulu yang lama dah. Tak apa cerita yang penulis dulu tu. Orang tua di kaki bukit tu. Apa cerita dia? Gunung Jerai. Cerita Gunung Jerai lah. Jadi hari ini lain daripada kita dapat tengok pemandangan suasana yang comel, yang cantik, lawa ni. Kalau boleh, kita nak dengar cerita sikit lah. Gunung Jerai ni, apa sejarah dia, apa benda-benda yang pelik atas ni lah. Kalau nak tengok pandangan, kita duduk kelih belakang dah ni. Nah, cuma nak ambil cerita-cerita ada tadi lah. Jadi Syauqi sebagai orang kampung sini, jazakallahu khairah, dia dapat meluangkan masa untuk bersama kita pada hari ini dan juga semalam. Mudah-mudahan dengan cerita ini ada manfaatnya kepada orang yang tak pernah naik macam kita ni. Ini baru kali pertama naik dah. Orang lain memduduk petapa atas bukit ni lama dah kot. Baiklah, jadi Ustaz Syauqi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hari ini kita bersama-sama dengan Tuan Guru Dr. Abdul Basit. Saya ucapkan ahla wa sahlan. Alhamdulillah. Marhaban bikum datang ke Kedah. Dan insya-Allah saya akan cerita sedikitlah tentang Gunung Jerai ni. Kalau nak ceritanya, kalau Gunung Jerai ni bagi saya, bagi kami penduduk negeri Kedah, terutama di kawasan Yan ni, bagi kami Gunung Jerai ni satu tempat yang cantik lah. Tempat rehlah yang tempatnya, pemandangannya sangat istimewa. Sejuk mata memandang. Kalau nak istirahatnya, di sinilah tempat istirahat. Kalau nak menulis bukunya, banyak orang yang menulis buku di atas Gunung Jerai mencari idea fikrah. Fikrah khayal, ya sambil khayal menulis buku di sini. Jadi kalau kisah-kisah, macam-macam lah kisah Gunung Jerai ni. Ada cerita, di sini adanya apa, Telaga Tok Syekh. Kalau kita tengok masuk depan pintu tadi, dia tulis Telaga Tok Syekh. Yang sekarang ni, kita berada sekarang ni di Hotel Regency Hotel Gunung Jerai, puncak Gunung Jerai. Jadi kalau Telaga Tok Syekh nak naik atas tu lebih kurang dalam 2 kilometer macam tu lah, lebih kurangnya. Jadi kalau nak cerita macam sejarah Tok Syekh tu, jadi Tok Syekh tu kenapa? Allahu a'lam lah, saya nak cerita lebih-lebih kan. Banyaklah cerita di sini sejarahnya, ada yang ceritanya mistiknya, Allahu a'lam. Di sini dulu ada lah pelajar-pelajar yang naik atas ni apa, yang sesat lah apalah. Wallahu a'lam. Jadi bagi kami di penduduk kaki Gunung Jerai ni, tempat ni sangat-sangat menarik lah bagi kami, tempat kunjungan. Dan kalau hari Minggu, di sini banyaklah apa, sahabat-sahabat kita, penduduk-penduduk sini naik jogging di sini, naik kayuh basikal di sini dan sebagainya lah, akan buat rehlah di atas ni. Jadi sekadar tu lah. Kita duduk ni, ketinggian dia tinggi mana ni tempat kita duduk? Ketinggian dia paras 986 paras laut sekarang ni. Kita nampak sekarang ni. Tak boleh tengok lah di sebelah. Cuba kita tengok di sebelah kita tu, tengok. Nampak ni, dua kawasan yang berdekatan, yang gelap sikit tu, itu Jelapang Padi. Kedah ni masyur dengan negeri Jelapang Padi. Ya. Yang sebelah dia tu, tu nampak. Pulau Munting. Itu laut. Laut dan nampak Pulau Bunting. Apa sebab nama Pulau Bunting tu? Pulau Bunting ni dia bila nak beranak sebab Bunting ha, yang okeylah sebab tu nama Bunting tu. Kalau Bunting tu nama nak beranak. Nampak macam pula macam orang Bunting ke macam? Ha, macam orang Bunting. Nanya tu. Jadi macam mana pengalaman Haji Samsul naik bukit ni?
Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan yang indah dekat sini dengan bangunan hotel yang menarik lah. Tempat bercuti kita pun ada plan juga lah. Nak bawa family bercuti insyaAllah. Itu je. Jadi para penonton sekalian, alhamdulillah itu di antaralah cerita Gunung Jerai ini panjang. Sejarah pun dia punya orang panggil benda-benda yang pelik yang kita dengar pun banyak kan. Jadi kita tak suka ambil yang pelik. Yang pentingnya bila kita mengembara mendaki di atas gunung, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama sekali, gunung ni Allah SWT buat tangki. Dia panggil khazanul miyah. Tempat simpanan air. Atas bukit, kan bukit ni awal-awal turun hujan, atas dia dulu. Kemudian dia simpan air, air tu dibawa ke bawah dan tak habis-habis. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ada gunung yang insyak belah. Ada gunung yang jatuh, pecah. Bergolek turun. Min khasyatillah. Semata-mata kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Jadi tempat yang Allah SWT sebut dalam Quran yang menjadi ibrah dan pengajaran kepada kita, kita orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla ni, bila naik di atas tempat macam ni, kita kena berfikir. Selain daripada kita boleh tengok pandangan, kita boleh tengok apa-apa, kita kena tengok juga bi'ainil basirah. Tengok dengan mata hati kita. Allah Ta'ala gambarkan, ada di kalangan bukit yang pecah, ada yang jatuh kerana min khasyiatillah, tapi hati manusia asyaddu khasyah, lebih keras daripada batu. Hati manusia kadang-kadang lebih keras daripada batu. Kita bacalah apa dia, pergi baca Quran ke, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ke, bawa cakapan penasihat daripada para ulama ke, bawa kata-kata hikmah daripada ulama-ulama ataupun nasihat-nasihat, tak dengar. Bahkan bukan setakat tak dengar ustaz, dia cabar lagi. Dia kata setakat ustaz, kalau malaikat turun mari cakap, saya pun tak dengar lagi. Saya malaikat turun mari pun saya tak pakai. Setakat ustaz apa saja. Ini kita kata itulah hati manusia. Namun begitu, hati manusia duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah Ta'ala boleh tukar bila-bila masa. Kita tengok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang keras menentang Islam siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ba'da Islam ya Umar. Selepas dia masuk Islam, apa jadi? Hati yang begitu keras telah menjadi hati yang cukup lembut. Sehingga dikatakan dalam kitab sejarah menyebut ada kesan laluan air mata di pipi Sayyidina Umar, wallahu alam. Yang betulnya nak cerita tentang bagaimana orang yang hati yang dulu kita nampak jabar, keras. Sudah menjadi seorang yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Maka kita sebagai pendakwah, bila mari atas bukit macam ni, kita tengok suasana-suasana macam-macam ada. Ustaz Syuki kata macam-macam cerita ada. Kita sebagai pendakwah kita kena fikir. Nabi SAW sebut dalam hadis, yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kita kena sayang kepada saudara kita sebagaimana kita sayang kepada diri kita sendiri. Sekarang ni kita sayang diri kita. Tak nak kita masuk neraka, tak nak kita diazab, tak nak kita dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena berfikir bagaimana nak menyelamatkan manusia-manusia yang belum beriman ini. Manusia-manusia yang sudah beriman tapi jauh dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena berfikir bagaimana nak menyelamatkan mereka. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Itu di antara ta'ammulat ataupun tadabbur kepada ayat-ayat tentang gunung dan bukit. Mungkin Ustaz Syuki boleh tambah apa yang dia nampak tentang bukit. Silakan. Kita dakwah kita di atas bukit. Biasalah orang kawasan ini, kawasan dia ni, bila tengok dalam suasana begini, apakah peranan syabab atau pendakwah di sekitar kawasan ini kepada orang-orang yang datang? Yang mana kalau para pemuda-pemuda yang naik atas ni kan, ada juga yang naik ke atas ni macam saya katakan tadi lah kan, banyak cari ilham di sini kan. Ada juga yang naik ke atas ni apa, membuat program-program ilmiah di atas ni kan. Jadi gunung ni alhamdulillah maha suci Allah lah, kita lihat pemandangan yang cukup-cukup indah.
pemandangan yang cukup cantik, yang mana kita lihat ni, subhanallah lah, maha suci Allah, tempatnya yang begitu bersih. Jadi bila mana naik ke atas gunung yang bersih ni, jagalah kebersihan, kan? Jagalah kebersihan, jagalah akhlak kita sebagai orang Islam. Janganlah kita naik ke atas ni kita mencemarkan tempat-tempat yang orang yang jaga bersih elok ni, tapi kita mencemarkan dia. Jadi sama-sama lah kita jaga alam sekitar ni dengan lebih baik. Jadi para penonton sekalian, ibrah kita iaitulah gunung ciptaan Allah Azza wa Jalla, makin tinggi makin sejuk, kan? Makin tinggi kita makin sejuk, bermakna kita sepatutnya bila kita tinggi kedudukan kita, tinggi darjat kita, patut kita juga mempunyai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, tidak mudah melenting, tidak mudah melatah, berfikir dengan fikiran yang waras. Setiap apa yang kita nak buat, tindakan yang kita nak lakukan itu juga ambil tindakan. Ya. Jadi kita rasa pelik. Patutnya lagi tinggi bukit, dekat-dekat dengan matahari, patutnya lagi panas, tak? Tidak. Atas sejuk. Lagi tinggi lagi sejuk. Masya-Allah tabarakallah. Jadi sepatutnya kita ambil pengajaran, kita makin tinggi kedudukan kita, lagi tenang hidup kita. Jangan pula bila kita ada kedudukan, ada sikit-sikit dak, kita sombong. Nak tekan sombong, nak tekan orang pula. Wallahu a'lam. Kalau ada nak tambah, sila. Baiklah para penonton sekalian, alhamdulillah itulah ibrah ataupun pengajaran yang dapat kita kutip di tempat yang tinggi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.